Berikut ini cara cek HP Samsung asli atau palsu. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang ingin mengecek. Pertama, kalau ingin mengecek statusnya resmi atau tidak seperti ini, bisa buka pengaturan. Nah, dari pengaturan HP Samsung kalian, boleh ke bawah pilih bagian sistem. Kemudian di sini kalian pilih yang namanya tentang ponsel. Kemudian di bawahnya kalian lihat ada menu yang namanya yang ini status. Silakan pilih status. Nah, di bagian status itu ada yang namanya resmi. Bisa klik status perangkat resmi. Nah, itu berarti HP kalian HP original. Kemudian kedua itu cek yang namanya IMEI. IMEI itu penting karena kalau IMEI tidak terdaftar, tidak bisa menerima jaringan. Buka menu telepon. Ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, seperti ini ada IMEI 1, IMEI 2. Silakan catat salah satu saja. Kemudian buka browser Chrome. Kemudian di browser Chrome ini, ketik di sini cek IMEI. Cek IMEI. Nah, yang ini. Kemudian pilih situs yang paling atas yaitu imei.kemenperin.go.id. Kemudian di sini kalian lihat ini tempat masukkan IMEI. Nah, silakan masukkan IMEI tadi, pilih cari. Kalau IMEI kalian terdaftar, berarti itu HP-nya original atau bisa dipakai kartu SIM. Itu saja, semoga bermanfaat.